Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kang Bro IWP tahu Cak Pasti sama sedang menunggu Hasil tes Qatar kemarin Semalam ya mungkin ya teman-teman yang nggak tahu Qatar tesnya memang dini hari Makanya kita nggak banyak bisa Mengoprek secara jelas Kalau teman-teman nggak lihat secara langsung Tapi tenang Cak IWP sudah mengumpulkan beberapa informasi yang hot buat semen semuanya Apa yang dilakukan para tim Dan seperti apa tes Losil Qatar kemarin Jadi teman-teman sebagai informasi buat sampean bahwa para MotoGP tim dan juga pembalap pastinya sudah melakukan pengetesan di hari pertama di Qatar. Dan kita lihat kang mas, ternyata di sana banyak sekali komponen yang dibawa, termasuk Yamaha. Kalau lo membawa 24 komponen, walaupun detailnya kita nggak bisa jabar secara detail, akan tetapi UWP akan coba memberikan konfirmasi ke sampean semuanya, memberikan gambaran ke sampean apa-apa saja part yang dites oleh Yamaha. Termasuk juga kita lihat ternyata Honda, mereka juga membawa beberapa aero yang kita lihat ada sedikit perubahan di bagian belakang cak dan juga adanya perbedaan pada sisi wingletnya atau bagian sayap depannya karena Honda mendapatkan feedback dari para pembalapnya bahwa untuk downforce di bagian depan masih kurang sehingga ternyata Honda mendengarkan semua masukan ya ini informasi dari Luka Marini dan juga Juan Mir Honda akhirnya di Qatar kemarin membawa sebuah aero baru cak aeronya sedikit berbeda sedikit gemuk pada pangkalnya ya kita akan coba beberkan ke sampai nanti tapi ada beberapa perbedaan di bagian ujungnya nah itu juga kita temukan pada Ducati di mana Ducati ternyata mereka mencoba untuk menggunakan exhaust atau kenapot di GP23 jadi teman-teman ada kombinasi kenapot yang digunakan oleh Ducati ya di GP24 ya kemudian dicangkokkan kenapot bagian bawahnya menggunakan shift Model kenapa dari GP23. Ini informasi kita dapatkan. Enia Bastian ini menggunakan itu. Dan kita juga tidak menemukan downwash dark Atau bentuk ground effect yang sudah kita lihat di Sepang kemarin. Ternyata di Qatar tidak kita temukan. Artinya memang semua tim saat ini termasuk Ducati. Masih mencoba beberapa aero yang terbaik buat mereka nanti. Gunakan pada race di tahun 2024. Nah juga kita menemukan cak, adanya perubahan pada sisi fairing pada Yamaha. Jadi Yamaha sepertinya ada keluhan dari para pembalap mereka bahwa panas di bagian engine-nya terdeteksi ya terlalu over sehingga Yamaha menggunakan desain baru di mana mereka mencoba untuk mencoak ya bahasanya cak fairing tuh ada semacam lubang yang informasinya ini untuk menekan heat atau panas di area engine depan. Nah, ini menarik sekali kita akan bedah itu dan untuk memberikan gambaran cak tenang ya sudah siapkan presentasi yang hot sekali buat sampean apa saja yang kita temukan di Qatar kemarin dan inilah gambaran buat sampean semuanya. Bongkar komponen-komponen baru yang dites oleh para tim dan juga pembalap kemarin di Qatar. Kita lihat pada Qatar test hari pertama, cak. Sampean intip di sini, cak. Nah, cak. Jadi pada pembukaan untuk presentasi buat sampean semuanya, YBP ingin sodorkan satu hal yang sangat penting dan menarik, yakni adalah desain knalpot KTM yang betul-betul pendek serta mepet banget dengan swing arm. Jadi kenapot ini dites oleh tim KTM pada saat Qatar test kemarin Desain ini membuat kontroversi karena sampai membuat posisi di area sini dilapisi aluminium foil oleh uh, KTM tim. Artinya memang panas atau semprotan hawa dari kenapot pastinya akan mengganggu di area swing armnya Sehingga dilapisi aluminium foil Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana dengan kaki para pembalap <laughs> untuk bootnya karena kita tahu posisi dari kenapotnya dan juga arah semburan kenapot sangat mepet dengan boot dari pembalap MotoGP. Tapi sejauh ini memang tidak ada konfirmasi apapun, Cak. Ini hanya pengetesan. Desain ini bisa saja berubah nantinya. Itu yang pertama, Kang Mas, ya. Dan kedua, nah ini, Cak. Jadi, teman-teman, konfirmasi yang kita dapatkan dari Yamaha, para pembalap mereka yang mengeluh bahwa Yamaha masih sangat lemah di bagian area belakang dan juga mereka lemah untuk time attacking. Jadi, kekuatan time attacking saat ini menjadi PR Yamaha sehingga untuk meningkatkan kemampuan ban belakangnya, Yamaha sampai meracik. Lihat nih, jadi ada buntut Stegosaurus yang benar-benar berbeda dibandingkan dengan sebelumnya. Termasuk juga untuk desain dari kenapotnya. Kita akan bahas pelan-pelan satu persatu cahaya. Yang jelas sama diintip saja seperti ini sosok dari Yamaha M1 yang dites oleh tim Yamaha pada pengadesan di Qatar kemarin. Yang pertama adalah di bagian area belakang Cha. Nah, area belakang ini, sama lihat bagaimana bentuk buritan yang mana ternyata Yamaha mencangkokkan sayap atau bilah yang sangat besar dan ini betul-betul berbeda dibandingkan dengan sebelumnya bahkan di tes pang pun kita nggak menemukan ini, termasuk tes Valencia, artinya ini adalah desain baru Cak sebuah aero yang diharapkan akan membuat kemampuan Yamaha pada traksi belakangnya meningkat. Bentuknya ada tiga ya per barisnya Ca dan dijejer oleh Yamaha seperti ini. Ada 6 ya, totalnya ada 6 di bagian buritanya sedikit berbeda. Dan kemudian di bagian kenapot. Nah, teman-teman untuk kenapot ini disebut sebagai megaphone Kenapot ini panjang banget dan memang Kang Mas sejauh ini kita mendapatkan beberapa informasi bahwa lahirnya kenapot ini gara-gara Yamaha mendapatkan kritikan dari Fabio yang penyaluran tenaga. Jadi yang mana Yamaha masih bermasalah dengan Power delivery atau penyaluran tenaga. Jadi dikonfirmasi oleh Fabio. Untuk penyaluran tenaga Yamaha masih terlalu beringas. Tidak seperti DNA Yamaha biasanya. Sehingga dengan horsepower yang makin besar, maka Yamaha harus memutar otak supaya secara penyaluran tenaganya bisa lebih jinak dan membuat smooth motornya sehingga diraciklah bentuk kenapot yang panjang ini ledakan suaranya lebih berasa nah itu konfirmasi kita dapatkan dan ini sama dengan KTM ya sebab secara feeling ketika motor lebih teriak akan membuat kontrol pembalap membuka gas breakingnya akan lebih enak itu konfirmasi makanya kita nggak bisa bayangin ya teman-teman kalau pembalap menggunakan motor listrik iso momen biasa kang mas <laughs> soalnya kan gara ada suara cuma benging doang nah kalau ini bahkan dengan kenapot yang sudah kita kenal Yamaha model Slash Cat tetap dirasa kurang kencang sehingga mereka pun meracik kenapot yang panjang ini dan kenapot panjang ini bisa meredam getaran itu yang kita dapatkan makanya Yamaha meracik dua komponen yang kelihatan karena secara total konfirmasinya ternyata Cold membawa 24 komponen baru tapi kita nggak tahu detailnya apa yang jelas secara kasat mata ini yang bisa kita lihat Bentuk dari Yamaha pada saat pengetesan kemarin. Nah ini adalah knalpotnya Cak. Jadi megaphone yang memang panjang, Kang Mas, gila, Mas. Ini selensernya betul-betul. Seperti ini ya, seperti dari e, lehernya langsung ya, langsung tanpa ada silencer belakangnya. Ini ngeplong aja nih. Wah, suaranya pasti kenceng banget nih Cak. Yamaha memang berjuang keras untuk mendapatkan power delivery yang baik karena mereka lemah pada time attacking dan juga Yamaha berusaha dengan horsepower yang besar maka pengontrolan dari tenaganya juga tetap terkontrol. Ketika kita lihat dari belakang seperti ini Cak, tadi kan dari samping, kalau kita lihat buritannya berbeda, Saman bisa intip di bagian belakang sini pengetesan dilakukan oleh Yamaha pada Qatar kemarin, di bagian buritan ini disesuaikan, sepertinya ya ini ada hubungannya dengan mass damper dan juga downforce Cak, dan ini juga berhubungan untuk menekan vibrasi, termasuk juga pengendalian secara umum, dan ini sepertinya satu paket, ya dengan sayap stegosaurus dinosaurus ini ya. Kita terserah sampai lah nyebutnya ya. Kalau kemarin kan dingklik pawon, Cak. Kalau ini buah saya popo, Mas. Sampean terserah sampean lah. Yang jelas secara shape ya ada empat bilah, sorry tiga bilah ya. Tiga bilah kanan dan kiri juga tiga bilah dan bentuknya tak beraturan. Kalau kita lihat dari belakang seperti ini, satunya agak keluar, yang keduanya kemudian ya di tengah-tengah dan yang paling belakang bilahnya seperti sedikit dibelokin. Semuanya bertujuan untuk mendapatkan downforce and downforce. Jadi daya tekan ke bawah, Cak. Jauh ini, dengan aero yang kemarin, ternyata Fabio merasa masih kurang puas. Makanya Yamaha meracik yang terbaru seperti ini, Cak. Belum ada konfirmasi apakah dengan aero yang baru ini sangat efektif atau justru kurang. Kita akan pantau seperti apa di hari kedua nanti. Nah, ini dia satu poin yang juga menarik perhatian kita semuanya, Cak. Jadi, teman-teman, untuk di hari pertama pada tes Qatar yang akan dilanjutkan sekarang ini ya setelah ini ternyata kita juga menemukan pada area fairing untuk Yamaha berbeda. Jadi kita lihat ada coakan di bagian area bawah yang seharusnya ini adalah area downwash duck-nya atau ground effect. Tapi untuk yang M1 ini ya yang dites oleh Yamaha di hari pertama kita tidak menemukan adanya downwash dan ada perubahan sedikit di bagian area sini. Nah, ada beberapa analisa yang berkembang, Cak. Tapi yang paling kuat sepertinya Yamaha menemukan adanya heat atau panas yang di atas rata-rata di bagian dalam untuk intake-nya, Cak. Jadi bagian belakang radiator mereka menemukan adanya panas yang terperangkap, makanya Yamaha melakukan inovasi dengan membuka celah di sini ya. Jadi dibuka celahnya atau dibuka atau semacam ada sirkulasi keluar ini untuk mencegah hawa panas terperangkap di dalam engine jadi itu salah satu konfirmasi yang kita dapatkan sehingga secara lux maka sama yang menemukan perbedaan di bagian area fairing di bawah ini. Nah, sekali lagi semuanya hanyalah tes. Kita akan lihat apakah bentuk dari shape fairing ini digunakan oleh mereka hari ini atau enggak. Atau mungkin pada saat race aslinya kita nggak tahu. Tapi yang jelas kita menemukan adanya perbedaan atau adanya pengetesan bentuk fairing yang berbeda. Adanya coakan di bagian bawah di dekat undercoolnya ya. Di bagian samping cahaya. ya. Itu yang kita temukan pada M1. Nah, ini foto lagi dari samping. Panjang banget mas. Gila nih kok makin nggak karu-karuan ya bentuk motor ya kang mas ya. <laughs> Kalau dulu kita mengidolakan MotoGP sebagai benchmark kita atau referensi acuan untuk modifikasi motor, kalau sekarang ya muh mas, seperti ini bentuknya coba lihat. Sampai mau bentuk penapot seperti ini, mau menggunakan bentuk penapot seperti ini pada motor harian jadi ya guyupite cak, bener nggak? Ini bener-bener memang beda banget. Kayak ulos orang mas, <laughs> menjulang ke atas tapi jangan lihat dari looksnya. Mereka mengejar performa, mereka mengejar balancing yang terbaiknya, sehingga secara looks pun mereka nggak peduli. Itu yang kita dapatkan dari MotoGP sekarang. Nah, yang kedua, ini adalah Aprilia RGP. Nah, ini Cak. Zaman pasti berpikir, Cak ini kan sudah pernah kita bahas. Nah, teman-teman, ini ada perbedaan. Jadi di Qatar kemarin, kita menemukan bahwa Vinales dan juga Alex Pargaro menggunakan buritan yang berbeda. Jadi untuk Maverick, Seolah-olah ada diffuser di bagian belakang. Kita menemukan ada seperti ini, Cak. Lihat nih. Bagian belakangnya ada diffuser. Ini sih sudah kita sebut sebagai bed mobile ya, buntut bed mobile ya. Tapi ada perbedaan di area sini. Ini adalah buntut tambahan yang diduga untuk mengatur sirkulasi angin secara sistematis. Jadi artinya ya semuanya diracik bagaimana ketika udara atau angin yang kencang ini menerobos ke dalam maka ada semacam pengaturan atau diffuser. Tapi yang menarik adalah ternyata kita tidak menemukan bentuk diffuser ini pada motor Alex Spargaro. Kita intip. Nah ini dia. Jadi untuk motor Alex Spargaro kita nggak menemukan Cak. Artinya ada dua pengembangan secara paralel yang berbeda. Yang nantinya masing-masing pembalap akan memberikan input kepada tim. Apakah bentuk ini disukai atau enggak. Apakah aero ini yang terbaik atau enggak, nantinya akan dipetakan dan diputuskan mana yang akan mereka gunakan pada saat race di 2024 nanti. Dan sejauh ini cak memang kita menemukan bahwa Aprilia masih galau banget cak, mereka masih galau dengan bentuk belakangnya seperti ini atau bentuk yang lebih reguler. Jadi teman-teman Aprilia juga sudah merilis tim mereka, tim 2024, dan ternyata bentuk belakang buritanya berbeda kita intip. Nah ini dia cak. Jadi teman-teman, jika kita bandingkan belakangnya berbeda, seperti ini ya, Aprilia RGP 2024, lihat nih. Jadi ada perbedaan bagian belakang, walaupun secara umum ini sama, tapi untuk aero atasnya berbeda. Dan inilah bentuk motor Aprilia 2024 dibandingkan dengan 2023. Dan kita menemukan perbedaan yang cukup banyak ya, di area bagian belakang. Sekali lagi Aprilia memang bekerja keras, mereka bekerja sangat keras untuk... Meningkatkan traksi ban belakang sehingga stability meningkat, bahkan mereka juga meracik. Lihat nih, bagian sini ya, lihat. Nah, bagian tangkinya berbeda, ini yang 2024 ya. Kemudian di bagian area sini juga berbeda ya. Ini sedikit berbeda, ini ada revisi, lalu di bagian depannya seolah-olah sama cak ya. Kita lihat seperti ini, sebenarnya ada yang berbeda. Jadi, memang kalau kita lihat secara umum, depannya tidak banyak perubahan. Namun jika sampai lihat secara detail di bagian belakang di yang sangat berbeda. Bagian belakang lihat nih, ada semacam cover di bagian buritan ya dekat sprocket. Ini untuk mengatur angin ya bahasanya. Dan di sini kan yang lama nih seperti ini, yang baru seperti ini. Ini adalah generasi terbaru RSGP dan memang kita disuguhi oleh motor yang makin nggak karu karun bentuknya, cak. Banyak sekali sayap. Ya ini adalah fakta. Namun jangan khawatir, Dorna sedang meracik regulasi untuk pengatur semuanya supaya tidak semakin brutal cak bentuk dari motor sekarang yang makin gak karu-karuan. Oke next kita lihat. Jadi seperti ini ya. Ini adalah aero belakang dari Alex Pargaro dan untuk Maverick Vinales berbeda dengan adanya diffuser tambahan di bagian belakang. Itu pengetesan yang mereka lakukan di Qatar cak. Kita lanjut ke Yamaha cak. Nah untuk Yamaha selain mereka ngetes buritan dengan bentuk stegosaurus yang semakin jeleneh. Secara paralel, Yamaha juga ngetes bentuk yang reguler, di mana mereka mengandalkan aero dengan bentuk dingklik pawon yang lebih enak dilihat. Ya. Jadi, memang beberapa aero digunakan, atau dites oleh mereka, nantinya akan dipetakan sekali lagi, yang mana yang terbaik. Dan ini masih menggunakan kenapot yang reguler, bentuk slash cut, dan lebih enak dilihat yang ini sih sebenarnya. Jadi, ya, itulah yang kita dapatkan fakta. Di mana Yamaha memang bekerja keras, berusaha meningkatkan kemampuan motornya, menambah horsepower, tapi problem mereka adalah time attacking. Jadi teman-teman saat ini Yamaha bekerja keras untuk mendapatkan kemampuan time attacking sehingga kualifikasi bisa di depan, dan inilah yang dikeluhkan oleh Fabio secara race pace. Sebenarnya Yamaha sangat bagus ya, cukup bagus bahkan, tapi saat ini pembalap MotoGP atau MotoGP era sekarang yang menjadi penentu kemenangan kebanyakan untuk posisi gridnya, posisi kualifikasi. Makanya Yamaha bekerja keras untuk itu, Cak. Jadi ini adalah motor kedua yang dites oleh tim Yamaha. Nah, teman-teman, ini adalah Honda, Cak. Jadi ternyata Honda jajal sayap yang baru, Cak, dibandingkan dengan sebelumnya. Sayap ini lebih reguler, tapi ada sayap satunya yang dites oleh Nakagami. Dan sayap ini adalah pengembangan dari masukan para pembalap pula, masukan dari para rider bahwa don't force untuk RC masih kurang di bagian depan. Sehingga akhirnya dikembangkan sebuah aero baru, sebuah sayap baru yang dikomparasi nantinya dan inilah sayapnya. Jadi lebih doer bahasanya Cak dibandingkan dengan yang tadi. Kita komparasi di sini Kang Mas. Nah, lihat nih. Kelihatan nggak sampean? Jadi lebih langsing, jadi lebih doer. Ada perbedaan yang lebih lebar di bagian area sini. Kalau ini kan lebih langsing ya bagian bawahnya Cak. Lebih lebih inilah lebih slim lah di bagian area sini ya kita lihat. Tapi untuk bagian yang saat ini dites oleh Nakagami kemarin ya ternyata kita menemukan adanya perbedaan di area sini. Jadi informasinya memang dengan aero yang baru ini yang dites oleh Nakagami secara downforce ya front endnya lebih bagus tapi kelincanya berkurang. Makanya kita belum lihat apakah nanti sayap yang sebelumnya atau yang sayap yang sekarang akan digunakan oleh mereka pada race nanti kita belum tahu. Yang menarik pula adalah dari Honda. Zaman pasti tahu Honda kemarin sudah ngetes bentuk aero bilah seperti ini. Namun ternyata Honda juga kembali ngetes bentuk aero belakang yang lebih tinggi dan menjulang. Jadi sejauh ini Honda ngetes beberapa motor dengan aero berbeda pula sama dengan Yamaha. Bentuknya berbeda-beda walaupun secara detailnya, sorry secara sekilas kayak mirip tapi sebenarnya berbeda. Sebenarnya berbeda mulai dari belakangnya yang bagian sini lebih menjulang dan ada perbaikan di sektor bagian aero belakangnya yang paling belakang cak ya kalau sini sih kayaknya agak mirip ya sepertinya ya walaupun ada sentuhan sedikit bilahnya masing-masing ada dua masing-masing kiri kanan jadi totalnya empat kalau Yamaha tadi kan ada enam ya jadi ini berbeda dibandingkan dengan sebelumnya jadi lebih tinggi menjulang dingklek pawonya Kang Mas ya wes serakar karuan tapi ini adalah motor Nakagami sekali lagi Nakagami yang belum tahu apakah Nakagami puas dengan desain yang diberikan oleh Honda saat ini Nah, secara paralel juga Nakagami kita temukan menggunakan swing arm yang baru dan swing arm ini konfirmasinya racikan Kalex. Artinya, Honda tidak serta-merta lepas penuh ya dengan Kalex, apalagi kita tahu bahwa Honda sudah merekrut atau menarik tim Kalex ya, orang-orang penting dari Kalex yang bernama Alex ya, dari Alex dari Kalex dan ternyata dari sana kita temukan pengembangan untuk swing arm dari Kalex pun tidak berhenti. Terbukti kita temukan swing arm yang diduga buatan Kalex ini digunakan oleh Nakagami pada saat pengetesan Qatar kemarin. Nah ini cak yang kita temukan untuk motor dari Zuan Zarko dan teman-teman secara umum sampai ke menemukan sebuah motor yang ya ini adalah motor 2024 pastinya. Kita lihat Zarko menggunakan motor dengan aero, ya, di bagian sini, tapi untuk buritan bagian belakang, paling belakangnya itu berbeda dibandingkan dengan yang ibu curah sodorkan tadi. Jadi, dinglek powernya Kang Mas sedikit pendek, tidak sama dengan tadi menjulang tinggi banget. Jadi, memang beberapa komponen aero dites oleh Honda dan tidak sama masing-masing. Artinya nanti akan dipetakan sekali lagi, mana yang digunakan oleh tim Honda. Dan sejauh ini memang... Kita lihat bahwa untuk Honda mereka sangat fokus pada aero dan juga elektronik Karena konfirmasinya secara engine sudah sangat powerful Jauh lebih eh, mantap ya top speednya Namun penyaluran tenaga dan juga traksi ban belakang Itu masih menjadi PR yang sangat besar bagi Honda Mereka improve banyak tapi tim lainnya juga improve-nya banyak banget Makanya Honda masih berusaha keras untuk mengejar kereta tinggalannya dari KTM, Ducati dan juga Aprilia Nah, ini dia yang menarik perhatian kita semuanya ya. Bahwa ternyata Ania Bastian ini kemarin kita pergokin sedang ngetes kenapot yang unik sekali. Ini adalah kombinasi kenapot berbeda. Di mana kenapot? Yang ini, Cak. Ini adalah kenapot GP23. Coba dicangkokkan oleh Ducati. Dikombinasikan dengan kenapot GP24. Itu yang kita temukan dan kita dapatkan. Sejauh ini memang kita lihat bahwa Ania tidak lagi menggunakan aero yang banyak banget di bagian sini. Jadi ground effect-nya hilang. Kemarin kan kita lihat mereka ngetes di Sepang dengan tempelan-tempelan yang luar biasa banyak banget, yang rumit banget, tapi pada pengetesan di Qatar kemarin kita nggak menemukan itu, hanya menemukan beberapa detail seperti kenapot yang kita lihat di sini, Nah, ini yang sudah hibis tadi, bagaimana kita temukan ternyata Ducati tidak menggunakan desain yang kemarin, tidak menggunakan ground effect kemarin yang keluar, ya keluar dan juga bertumpuk-tumpuk, tapi yang pengetesan kemarin kita lihat mereka menggunakan sebuah desain fairing yang lebih reguler atau biasa Nah ini adalah gambar uh, Juan Mir Yang melakukan pengetesan motor RCV ya. Dan ternyata secara paralel Kedua pembalap ini Honda Ternyata menggunakan sayap yang berbeda Lihat Juan Mir menggunakan sayap yang sedikit kecil Tapi ternyata Untuk Luka Mari ini menggunakan sayap yang besar Jadi ada dua perbedaan sayap Yang dites oleh mereka Untuk mengkonfirmasi mana yang digunakan Yang terbaik oleh para tim nantinya dan ini adalah Marquez yang ternyata pada pengetesan terakhir di Qatar kemarin di hari pertama dia terpuruk di belakang. Akan tetapi isu juga mengatakan kembali bahwa Marquez melakukan sandbagging kembali di Qatar. Betulkah demikian? ah ini menarik Cak. Ah, P Kang Mas, wis padang jinglang terang ya. Jadi teman-teman, pokoknya sampean kalau ngikutin channel IBB Pak Sumuk Kang Mas, sampean harus uh, tahu semuanya. IBB berusaha keras untuk memberikan informasi paling update buat sampean tentang perkembangan di MotoGP. Jadi Cak, memang dari segala komponen yang sudah IBB sedorkan tadi, maka kita temukan beberapa testimoni dari para pembalap. Jadi yang pertama yang perlu kita garis bawahi adalah konfirmasi ya yang kita dapatkan dari Juan Mir yang ternyata dia sangat happy. Dia sangat terkejut dengan posisi 13, tapi race pace untuk simulasi race-nya ternyata cukup baik. Jadi konfirmasi dari Juan Mir, dia tidak menyangka, ya, tidak menyangka untuk Honda hanya berjarak 0,7 detik dibandingkan dengan Ducati. Dan dari kacamata dia dibandingkan dengan tahun kemarin yang sangat suffering, sangat menderita dibandingkan dengan yang 2023. RC yang terbaru ini sudah sangat-sangat berbeda. Konfirmasi dari Juan Mir. Jadi pertama adalah film dari motornya yang ringan. Pertama, kedua juga traksi untuk banyak improve banyak di bagian belakang. Termasuk juga downforce-nya meningkat dan juga agility. Jadi kelincahan motor pada v 2024 ini sudah sangat berbeda. Makanya dari lap time-nya kata dari Juan Mir, ini sangat improve banget. Sayang sekali karena semua tim juga improve. Makanya langkah ya langkah maju yang dilalui oleh Honda ini tidak terlalu kelihatan tapi sebenarnya dibandingkan dengan motor kemarin konfirmasi dari Juan Mir sudah sangat sangat improve itu konfirmasi Juan dan juga konfirmasi dari luka Mari nih. kita juga dapatkan bahwa luka walaupun secara feeling tidak signifikan namun dari kacamata luka semua feedback yang diberikan kepada Honda didengarkan sangat baik oleh HRC dan itu dia rasakan pada saat ngetes untuk motor RC ya yang terbaru di Qatar semalam dia merasakan improve-nya ya dari beberapa detailnya memang berubah total dari semua masukan yang diberikan oleh Luka kepada Honda pun didengarkan. Artinya secara direction ya konfirmasi dari Luka dan juga Juan Mir ini sudah sangat tepat. Jalan yang benar itu bahasanya Cak. Ya jadi konfirmasi dari Honda demikian. Nah, bagaimana dengan Yamaha? Ternyata Yamaha Cak kita dapatkan konfirmasi dari Fabio Quattararo bahwa secara umum dia masih sangat kecewa. Ternyata Fabio ini sangat-sangat on limit untuk mendapatkan itu. Jadi konfirmasi dari Fabio, dia merasakan traksi ban belakang masih lemah. Itu konfirmasi Fabio dan makanya teman-teman kita lihat bahwa Yamaha saat ini betul-betul sangat konsen untuk meningkatkan traksi ban belakang sehingga di Qatar kemarin kita lihat mereka membawa beberapa part yang pertama adalah untuk mendapatkan downforce. Kita sudah terangkan tadi kesamain semuanya. Teman-teman di tahun ini sebenarnya Yamaha sudah bergerak sangat serius. Yamaha sudah sampai merekrut ya Massimo Bartolini ini adalah sosok penting Ducati yang dibajak oleh Yamaha tahun ini artinya memang mereka sangat serius untuk mengimprove engine ya semuanya paket dari Yamaha M1 ini tapi sepertinya ya sepertinya Fabio masih mengeluh dan kita lihat juga dari Alex Rins yang masih kesulitan dengan M1 ini kita nggak tahu apa yang dirasakan oleh Rins tapi kalau dilihat dari hasilnya memang Rins pada MotoGP Qatar test kemarin hari pertama masih kurang oke. Okay. Teman-teman yang terakhir adalah konfirmasi yang kita dapatkan rumor ya bahwa BMW atau BMW dirumorkan akan gabung dengan MotoGP ini hot sekali. Jadi bersamaan dengan rumor bahwa nantinya MotoGP akan menggunakan mesin yang baru 850 cc dan dirombak pula regulasi untuk pembatasan aero yang aneh-aneh seperti sekarang ternyata ada rumor BMW atau BMW tertarik untuk masuk MotoGP. Ini adalah rumor prematur memang, belum ada konfirmasi apapun, tapi boleh sampai tampung. Mengingat di WSBK bersama dengan Toprak, sepertinya performa BMW ini memang tidak bisa dianggap remeh, Cukup kencang, bahkan sangat kencang, bahkan record. Kemarin pada saat pengetesan yang terakhir, Toprak memecahkan record menggunakan motor BMW S1000. Jadi ini kan artinya memang luar biasa ya secara performa motornya sehingga diharapkan di MotoGP akan membuat warna tersendiri dengan gabungnya BMW. Ini belum ada konfirmasi ya, semuanya masih berupa rumor sementara saja. Dan yang paling akhir pin terakhir. Nah, ini lebih konfirmasi ya. IP ingin saya kesampaian bahwa analisa dan prediksi Mark Marquez melakukan sandbagging lagi di Qatar. Kita lihat bagaimana Marquez yang terpuruk sekali bahkan gapnya dibandingkan dengan top Rider ya itu mencapai 0,9 detik ini artinya hampir satu detik dibandingkan dengan peko secara kecepatan dan dibandingkan dengan Alec Marquez yang di posisi ketujuh ya dengan jarak 0,5 detik dibandingkan dengan peko Marquez ini Alec Marquez sorry Mark Marquez maksudnya ya ini agak sedikit mencurigakan ternyata Marquez membantah Marquez mengatakan bahwa ya memang seperti ini ya? Aku mencoba untuk beradaptasi dengan motornya. Aku nggak fokus pada time attacking. Aku nggak fokus pada lap time. Sorry, nggak fokus pada ya kecepatan untuk lap time eh, satu single lap. Tapi dia fokus bagaimana merasakan motornya pada saat menggunakan used tire atau menggunakan ban yang sudah bekas. Jadi artinya memang kita lihat Marquez ini santai cak. Dia nggak sangat apa ya, nggak nggak terlalu muber untuk waktu time seatnya ya. Tapi Marquez mencoba untuk mengerti karakter dari GP23 Ducati ini mengingat dia sudah menggunakan Honda sangat lama dan karakter dari GP23 sangat berbeda. Tidak boleh agresif menggunakan GP23 Ducati, tidak boleh pecicilan ya bahasanya Cak dan juga tidak boleh bertumpu pada ban depan atau front end. Ini beda dibandingkan dengan Honda yang banyak mengandalkan front end atau depan, sementara belakangnya lemah, sementara, eh, ya, sementara lagi nih Cak bahasanya Cak. Jadi sementara ternyata Ducati tidak sama dengan Honda yang mana bagian depan tidak terlalu tangguh tapi kekuatan terbesar Ducati adalah traksi ban belakang. Makanya pada saat kuat tikungan itu jago karena Ducati ini tak terkalahkan. Nah itulah kenapa riding style dari Marquez ini masih menjadi PR bagi Marquez sehingga dia berusaha untuk adaptasi dengan GP23 untuk karakternya, untuk perbedaan memasuki tikungan, untuk keluar tikungan, breakingnya seperti apa, titik breakingnya berbeda, Itulah kenapa Marquez dipandang sandbagging begging atau ya berpura-pura lah bahasanya cak menutupi potensi asli namun Marquez membantah. Apapun itu Kang Mas, sama tamu saja ini kita ikutin terus bagaimana tes GP MotoGP Qatar ya di hari kedua hari ini apakah akan ada perbedaan dari sisi komposisi ya maksudnya gridnya posisi untuk uh, uh, lap time chartnya kita lihat nanti dan seperti apa perkembangan dari aero dan juga beberapa Komponen motor yang dibawa oleh para pembalap masing-masing tim. Cak, itu aja ya abitur benaran? Dan seperti biasa, kalau sama suka video ini cuman like, share, dan subscribe ojo. Oh, Jadi cak, sampai sholat lima waktu karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sekandas.